Oke, semua kembali lagi di channel YouTube-nya Mas Alif Rahman HDW. Hari ini saya bersama Ari akan membacakan Q&A yang dari kemarin udah ditutup. Tapi masih ada yang nge-komen. Iya, dari kemarin udah di-close, tapi masih iya aja ada pertanyaan baru. Ya dah, yang penting melebihi jumlah minimal deh, yaitu 10 pertanyaan. Dan untuk tamu yang hadir ada Mbak Rebecca. Ada si Hayu. Hai. Dan ada mana notif tuh malah. Dan ada Farhan. Halo. Nah, semua tamu udah hadir ya. Yuk, langsung gas. Tanya kabar dulu kelas. Oh, iya, lali. Pertama hari ini gimana kabarnya? Baik. Sangat luar biasa. Terbiasa sehat walafiat. Yap. Nah, karena para tamu sudah siap, langsung saja pertanyaan pertama kita tembakkan. Loh, gak mati bro? Udah lah, gue mati. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama dari... dari Hilal Abiyu, RF Top 1 Jakarta Animation. Untuk Mbak Ica, tinggal di depo mana? Oke, monggo. Saya itu tinggal di sudut topo ya. Ntar kalau ada yang mampir ke stasiun Gubeng dulu, oke? Dari Bilkis Odakyu Channel Fans 21 Depok. Umur Mbak Hayu berapa? Umurku 38 ya. Dari Guntur RF 29 Glenmore. Glenmore apa Glenmore sih? Gak tau lah. Gue udah amat ya. Bulah. Untuk Farhan, gimana rasanya tinggal di Depo Jember? Bapaknya mana? Ditujuin kayak dong. Oke, monggo. Rasanya sih ya biasa aja. Cuman hawanya agak sedikit lebih seger dan adem ayem, bagaimana itulah, pokoknya ya agak isis lah. Dari Wirayuda Gani, untuk Mbak Ica, baru datang di Indonesia, terus Mbak Ica dinasnya apa?